few moments later. Guys, aku pulang dulu ya. Ya, masa udah pulang? Jangan dulu lah, ayo kita main-main dulu. Iya, betul-betul. Gak bisa loh, karena papa aku udah telepon. Oh no, oh, begitu ya? Ya udahlah, kalau gitu aku sama Momon aja deh lanjut mainnya. Oke deh. Wah, aku iri banget dengan kalian. What? Karena bisa main sampai berjam-jam. Emangnya gak dimarahin papa ya? Oh tenang, karena papa gak ada di sini. Nah sama, papaku juga tidak ada di sini. Jadi kalau kita main-main, gak ada yang awasin. Wih, enak banget ya kalian. Aku juga ingin main sampai puas. Tapi, ya sudahlah. Bye-bye semuanya. Oke deh, Mon. Kalau gitu kita lanjut main lagi. Let's go, let's go, let's go. Ayo. Eh, Mon. Huh? Sudah gelap ini. Kita sudah harus pulang deh. Bener gak sih? Ayo. Let's go, let's go, let's go. Wah, asik banget ya hari ini ya, Mon. Ya, kita bisa main sampai puas. Ntar besok kita main sampai puas lagi ya, Mon. Oh iya dong. Betul. Aton, ini sudah jam berapa, ha? Kok ada suara itu, Mon? Iya, Ton. Ini kayak suara bapak kamu, deh. Ton, kamu coba lihat di tangga itu. Hah? Mama masuk kamu? Papa? Oh, tidak. Hei, Ton. Sudah jam berapa ini, ha? Jadi selama ini kamu sesuka hati karena gak ada papa di sini? Maaf, papa. Tadi aku sama Momon tuh cuma iseng aja pergi beli Indomie di bawah. Iya, kasih, Mon. Iya, Om. Kita cuma beli Indomie. Iya. Udah salah. Bohong lagi. Mana Indominya, ha? Oh, iya. Betul juga, Mon. Kita gak beli Indomie, Mon. Iya, sudah. Papa. Maafkan aku, papa. Aku gak berani lagi, papa. Tidak bisa. Mulai hari ini, kalian berdua, Aton sama Momon, harus ikut aku pulang. Lah, kenapa aku juga ikut? Karena papa kamu juga ikut nitip. Sini, ikut. Ayo sudah lah, Mon. Ayolah, Mon. Kita jalan lah, Mon. Oh no, ya udah deh. Mon, udah lama kita tidak pulang. Oh, no. Sekarang pulang lagi ke rumah. Aduh, rumahnya. Aduh. Ini kenapa mobilnya terbuat dari kayu sih? Serius? Ya kan tadi kita di setengah jalan kita ganti mobil, Mon. Gimana sih kamu? Ya ampun. Cuman papa kita kenapa jadi begini, Mon? Papa kita kena kuningan tuh. Kena kuningan ya, kena stres sama anak dia. Kenapa ini? Iya. Ya ampun, baru pulang dari suruh bersihkan ini. Sampah-sampahnya. Keterlaluan ya, papa ya. Kita bersihkan lagi. Ya ampun. Kayaknya ini masa rumah bapak kamu ini curuk kali tuh. Sampahnya banyak. Aku kenapa jadi punya pikiran ya kalau bapak kita ini ya, bapak kita pula, bapak aku ini suruh pulang ke sini cuma buat buang-buang sampah dia. Kira emak lagi ada, Mon. Bisa jadi alasan aja ini. Ya ampun. Bener. Apa lagi nih, ha? Suruh masak ini. Waduh, pasti nih. 100% nih, Mon. Ini makan emak gak ada, suruh kita jagain dia. Waduh. Iya nih, gak betul nih bapak ini, pa, ya. Jangan kau begitu, Pak. Kerja sendiri, kan itu harusnya kamu yang masak buat kita, Pak. Kita ambil dulu lah mininya. Cepat, kita masak ini nami, bapak. Masalahnya kenapa kamu juga ikut masak, Mon? Kamu jadi babu di sini. Terus kalian makan aku, Tun. Makan untuk masakanku. Kita masak banyak-banyak, Tun. Okay. Jadi kalau nanti tengah malam kelaparan kan tinggal turun makan lagi ya. Oh iya, benar. Boleh. Kita masak yang banyak-banyak ya. Karena biasanya kalau Momon itu masuk ke lapar. Biasa itu, guys. Itu stok rumah aku tuh gak dihabiskan. Kok gak usah makan ya. Ya ampun. Jangan sirik. Tunggu dulu, Mon. Tadi suruh makan. Sit on chair. Sit dulu lah. Gimana sih ini anak ini? Sit. Eat your dinner with dad. Tuh, makan dinernya. Makan. Udah aku makan. Mokon. Tuh, udah makan, Wih. Pak, udah makan, Pak. Harus bareng dia. Bapak kita ini banyak masalah dia. Dia harus begini, kita taruh di sini. Terus di depan dia aja, Mon, biar dia suka. Okay. Jangan di sana. Tuh, sini. Ada, aku duduk sini. Ayo, 1, 2, 3, makan. Makan. Nyom. Kok gak bisa? Nyom. Ya ampun. Oh, mesti makan. Ya ampun. Kita udah capek-capek masak. Agak terlaluan. Iya, ini mau masak untuk sampai tengah malam. Kita memang udah sengaja masak buat tengah malam.
tapi begitulah dia guys. Memang kalau jadi anak berbakti itu memang agak ribet ya guys, tapi enggak apa-apa lah. Nah, untuk teman-teman di sini siapa yang anak berbakti sama papa mamanya? Coba kasih like dulu guys. Yang tidak like tidak berbakti loh guys. Wih, kali ini mantap. Ada yang kayak gitu ya ternyata ya. Bisa kayak gitu ya. Bisa dong, ya enggak guys? Kasih like dulu guys. Kalau enggak papa mama lihat, eh kamu enggak like nih. Kamu enggak like. Oke. Eh, kamu lanjutin ya, Mon ya. Kamu lanjutin karena aku mau ke sana. Katanya suruh aku isi bensin dulu, Mon. Okay. Ke generator ya. Eh, Pa, kita datang ke sini tuh bukan jadi babu ya, Pa ya. Tolong, Pa. Ini bapaknya mau disiplinkan atau mau jadikan kita babu? Nah, itu dia. Oke, kasih udah. Apa? Dengar ke kata papa. Emang kenapa, Pa? Halo, Pa. Ada ketok pintu, Pa. Siapa? Mak kah? Katanya selingkuhan. Selingkuhan lagi. Siapa itu yang nok-nok di depan itu? Papa yang keluar ya untuk melihat. Oke, Pa. Pergi ya. Kalau lama-lama nih balik ke tempat tetangga itu, Pa. Aku cari loh, gua bilang kasih tau Mak loh. Dia bilang kita bisa nonton TV, katanya saja aku di luar. Ya udah, Pak, pergilah sana. Kalau enggak pulang juga enggak apa-apa. Ya ampun. Ya ampun. Eh, kenapa papanya? Kenapa lebih pendek? Ya itulah, katanya tapi ingat, harus tidur sebelum jam 10. Gitu ya. Enggak mau. Dan suruh kalian untuk bekerja lagi. Ini anak ini bukan papa kau ya. Emang kau bisa ngomong gitu ya? Sembarangan. Kita ke atas lah. Tunggu dulu, Mon. Kayaknya kita mendingan makan di atas yuk, mau gak? Kami di atas hanya lumayan. Aku udah ambil untuk aku di atas. Kamu ambil sendiri, bukan ambil buat aku ya, Mon, anak ini. Asyik-asyik ini. Oke, kita sudah punya mie yang enak. Mie instan, tetap lebih enak. Hah? Matikan semua lampu. Gimana makan nih kalau matikan semua lampu? Ih, dulu, Mon. Eh, kok jam sekarang aku ya di sini ya? Keterlaluannya, Mak. Aku jam sekar, guys. Sekar sekali lah. Bener gak sih? Biasalah. Emang boleh sejam sekar itu? Nah, itulah bahasanya. Apalah coba. Oke, udah. Kan lucu ya, suruh nyalain TV di malam-malam begini. Gelap-gelap, mata rusak. Dari FBI katanya. Dari FBI. What? Berhati-hatilah dengan seseorang di depan rumah kamu yang sedang berjalan-jalan. Huh? Karena dia katanya baru keluar dari penjara. Oh, no. Dia suka membuat papa kamu kesurupan katanya, Mon. Huh? Mana ada bilang kayak gitu. Katanya ada orang misterius yang bisa merasuki orang. Jadi kalian jangan keluar malam-malam, hati-hati. Oh, we. Sama di bawah juga katanya, hati-hati juga sama papa kamu yang suka ke rumah tetangga. Keterlaluan. Open the front door and check your dad. Aduh, bapak. Buka lampu kali ya. Eh, Pak, masuklah kalau mau. Gak bisa, Mon. Gak bisa. Tutup lagi nih. Oh, kita harus cek CCTV tuh. Naik ke atas, ayo sini. Oh, kita bisa buka flashlight. Ampun. Oh, iya. Kita ada CCTV nih. Apakah papa kita ada melakukan hal yang aneh-aneh? Tidak! Dia bertemu dengan cowok! Dan tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Muka papa kita berubah, Mon. Oh, no. Tidur. Aku udah tidur. Kok gelap banget sih? Tapi gak kelihatan apa-apa, Mon. Bisa nengok kiri kanan ya, anak ini. Enggak, masalahnya itu benar-benar gelap sekali. Kalau gak buka flashlight. Kamu tadi buka flashlight gak sih? Oh iya. Tadi buka ya? Ada, aku buka. Oh, boleh buka ternyata. Bapak ini rada-rada bodoh ya. Dia cek kita di atas, tapi kalau kita buka senter dia gak tahu kita ketiduran. Luar biasa, guys. Oke, tunggu dulu. Sekarang tiba-tiba papa kita jadi aneh nih. Kita coba cek nih. Sekarang papa di mana nih? Oke, di kitchen. Oh, papa di sana lagi tidur. Katanya kita harus bertahan satu malam. Kita harus bertahan malam ini, mau tidak boleh terjadi apa-apa. Buka lampu aja, kenapa sih? Dari tadi udah kayak Halloween aja. Iya, buka lampu aja. Udah, kita tunggu sini aja deh, Mon. Sampai pagi, Mon. Oke. Ini serem banget papa kita. Kenapa papa jadi aneh? Tutup pintu. Eh, ya ampun, kamu ambil tempat aku pula. Tidur! Papa aku, jump scare aku. Papa kita mengerikan, guys. Oh no. Ya ampun, artinya meninggal. Kita gagal, guys. No, kita pulang. Let's go. Woi, Pa. What? Kemarin kenapa kau, Pa? Oh, no. Kenapa kau itu mencekik aku? Bukan kau sekarang baik-baik. Jangan kau begitu sama anak kau, Pa. Ini makan apa? Kali ini aku kasih baygone ya, Bun. Anak durhaka. Kamu gak masak buat aku, ha? Ya ampun, keterlaluan, masak sendiri lain kali. Ya anak, ini kan tetap kita harus masakin semuanya. Itu kan aku masak untuk stok aku itu, untuk main. Oke, guys, kita
kita pokoknya akan lanjutin di malam ini yang dimana para sah papa kita kesurupan ya guys ya. Okay. Kita cepat-cepat aja guys, okay. Let's go. Okay guys, sekarang papa kita sudah menjadi gak benar guys. Kita harus cepat-cepat tidur. Kamu lihat ya, tadi masuk dia tuh. Kita senterin dia tapi dia gak tahu. Oke, kali ini kita akan bertahan sampai satu malam. Okay. Baiklah. Mau cepat-cepat pulang Ton, ini gak benar ini Ton. Oke, jadi di sini kita ada bar, itu bisa berkurang guys ya, sama energi. Kita berhati-hati kalau kita lagi lapar kita turun guys, melewati bapak kita. Okay. Dan kita kalau mau jalan lewatin kita harus crouch guys, ya seperti itu ya. Nah, sekarang jadi ganti pertanyaan aku Mon. Aku pengen nanya sama kamu. Apa? Kenapa pada saat tadi aku mau tidur di sini, bisa ada jump scare dua kali Mon? Kamu jujur aja, kau beli ini ya? What? Hah? Yang pertama, pas kamu cek CCTV sebenarnya aku udah beli. Enggak terlalu aneh. Pas muncul itu di counter, Ton. Terlalu aneh kau ya. Anak ini. Coba kamu beli, coba kamu beli. Enggak mau. Habis gerobak. Coba tes dulu. Ya ampun, pelit sekali pada kontennya. Tidur. Gak usah mati lampu ya, Mona. Coba tes ya, gak usah mati lampu gimana? Oke. Okay. Jangan ngomong kalau tidur. Gimana sih ini anak? Gak apa-apa deh. Ternyata buka lampu gak masalah guys. Cuma kayaknya buka lampu membuat sesuatu terjadi. Yaitu refrigeratornya Mon. Kita cuma lihat. Di sini gelap banget. 69, 68. Kayaknya menurut aku makin gelap deh sekarang nih. Hangernya kok cepet banget Mon. Tuh kayaknya kita harus turun ke bawah makan deh. Oke. Jalan. Kita makan. Oke. Udah. Aku udah makan Mon. Aku udah makan juga. Kabur. Hampir Mon. Hampir kita ketahuan sama bapak kita. Karena makan indomie malam-malam. Kalian jangan coba-coba makan indomie malam-malam guys. Jangan buka lampu, udah dibilang. Jangan buka lampu gitu loh. Udah aku mau tidur aja lah supaya stamina aku berenergi. Sip. Kalau energi. Ya ampun keterlaluan nih anak. Kita gak lebih cepat lapar Tun. Sama aja laparnya. Ini anak atau anak apaan nih di perut kita. Jangan tidur kali. Kalau tidur kan kita pasti tidak bisa. Ya ampun. Aku jump scare. Kena juga kan, double kan. Aku jump scare diriku sendiri. Tun, kita udah lapar lagi nih woy. Ya ampun. Sisa 32%. Kamu harus isi minyak. Yaudah aku si minyak. Oke. Oke, permisi bapakku sayang. Okay, mau makan dulu. Aku masih sempat makan gak ya? Sempat makan gak ya aku ya? Aku sempat makan. Awas! Nonton! Sempat gak guys? Cabur, Mon! Aku udah tidur. Apa? Pura-pura mati nih, Pak. Sampai kentut nih. aman. Kalau kayak gini mah kita nonton CCTV main Roblox di sini papa nggak tahu. Tidur dulu. Jangan nonton CCTV juga lagi. Tidur papa, santuy lah, aman tentram. Yuk kita kerja papa nih. Halo papa, ini aku loncat di sini. Halo, boyo. Tadi indominya tinggal satu bungkus loh itu. Berarti antara kamu dan aku yang makan nih. Ini udah jam 4 Mon, kita nggak usah makan. Kamu lihat dulu, itu hungernya udah hampir setengah ini. Nanti kita lapar. Tolong, kamu sudah cukup gendut ya Mon. Tolong. Kau sadar diri ya. Kau juga gendut di sini. Ya ampun beneran lu nih Mon. Ini makin lama makin mengerikan ini. Aku tidur. Tidur. Kita tidur. Setelah ini kita harus turun ke bawah makan. Kamu masak indomie ya, oke? Gak mungkin masak indomie Mon. Aku yang makan. Kau tahan lapar. Keterlaluan nih anak. Udah kau yang masak lo, mana tahu berhasil makan satu biji. Udah pa, ke bawah aja tidur pa. Santai aja. Kamu lihat gas ya. Aku yang makan indomie ya Mon ya. Oke. Jangan kau begitu. Keterlaluan nih anak. Kita butuh makan guys. Minyaknya masih banyak, 50-an. Ya udah kau masak Mon. Kau yang masak Mon ya. Ini satu jam lagi. Satu jam lagi kita kelar ini guys. Satu jam lagi. Aku makan dulu. Oke. Siap. Terlaluan nih anak diambil makan. Oke. Ini berapa persen sih? Enggak kelihatan. Bye Mon. I'm so sorry Mon. But I love you Mon. Jangan kayak gitu. Ini lagi masak. Oke guys. Apakah Momo berhasil? Kita cuma bisa doa di sini guys. Doa dengan apa? Kita kunci pintunya biar Momon itu lebih cepat lagi. Oke, aku udah isi minyak sambil masak ini. Wih, pro-pro sekali. Iya.
keren. Okay, udah, udah. Ini anak ini. Oke. Okay. Serius. Mau aku jump scare sekali biar kelihatan pro. Ya, jump scare lah. Coba aku tidur coba dulu sebelum jump scare. Ini kita jalan 6 loh. Beneran. Kayak kita lewatin dengan gampang-gampang nih, guys. Gampang sekali. Berhasil. Yes. Kita berhasil, guys. Ayo kita berhasil. Yes. Kita berhasil melewati. Papa kita sudah kita kasih racun tidur. Makanya dia tidur dengan pulas. Asik. Baiklah, guys. Tuh, Pa. Udah ya, Pa. Ayo kita let makan anakku. Makan apa? Masak dulu, Pa. Makan apa ini, Pa? Masak dulu, Pa. Pa, kemarin kenapa kau, Pa? Kamu karena kehilangan emak atau gimana, Pa? Kenapa kau menjadi menggila gitu, Pa? Katanya semalam ada orang merasuki diriku. Jadi aku agak pusing-pusing. Tapi sekarang aku udah oke, kok. Katanya setelah makan panadol jadi oke, ya. Oke, siap. Boleh lah, Pa. Yang penting jangan aneh-aneh lagi, Pa, ya. Beneran? Cinca? Gitu, ya. Ya, betul sekali, anak-anak. Ayo sekarang kita berdoa sebelum makan. Okay. Berdoa sebelum makan, guys. Oke, okay. Hampali, cham-cham. Lebih continue, guys. Kita hari ini tahu ternyata papa kita mengerikan. Oh, no. Papa kau. Ya ampun, Aira, Mon. Kita keluar juga dari rumah papaku. Papaku jadi aneh. Iya tuh, lingkar-lingkar. Kalau kamu mau nipu, jangan aja-aja aku ya. Aku udah tambah dosa, kena kuala dan gak gitu loh, Mon. Tapi itu benar-benar serem banget, guys. Oh, tidak. Oke, deh, guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Aku gak mau ketemu papa lagi, guys. Bye-bye semuanya.